Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya memasak labu siam. Untuk bahan yang sudah saya siapkan, di sini saya menggunakan 1 buah labu siam. Nah, ini labu siam di sini langsung saja saya potong ya teman-teman, dan tidak saya kupas ya. Kemudian potong lagi jadi begini ya. 1 buah potong jadi 4 dan buangkan sebelah bijinya ya, atau tengahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman, untuk labu siam yang sudah di ini ya, sudah dibuangkan tengahnya. Bagi teman-teman yang labu siamnya sebelum dipotong, di potong sebelah sini dulu atau pangkalnya juga silakan ya, digosok-gosok. Fungsinya untuk mengeluarkan getah itu juga bagus. Dan di sini langsung saja saya potong ya. Di sini saya potongnya kecil-kecil saja. Lalu taruh di wadah ya teman-teman, dan tambahkan garam secukupnya ya. Di sini saya menambahkan 2 sendok teh garam. Kemudian saya aduk rata ya. Nah, seperti ini. Ini di agak di remas-remas ya, biar getahnya keluar ya, atau cairannya keluar. Nah, ini fungsinya seperti itu ya untuk garam. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini garam sudah larut bersama labu siam. Kemudian diamkan kurang lebih 2 menit ya, biarkan cairannya keluar. Dan setelah itu jangan lupa dicuci dengan air bersih. Lalu siapkan 1 buah wortel, dan di sini saya akan menggunakan separuh saja ya teman-teman, dan silakan disimpan untuk yang separuhnya. Jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman, dan potong-potong. Nah, di sini saya potongnya seperti ini saja. Untuk teman-teman disesuaikan saja ya, mau bagaimana cara memotongnya. Ini saya memotongnya tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal ya. Lalu siapkan untuk bumbunya ya teman-teman, tambahkan kurang lebih 1 jempol jahe ya, dan dipotong. Jangan lupa dicuci bersih dulu, kemudian dipotong dan digeprek. Siapkan 1 batang daun bawang ya teman-teman, kemudian potong kecil-kecil ya. Nah, seperti ini. Kemudian siapkan untuk campurannya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan udang, dan ini udang ada kurang lebih 100 gram. Nah, ini udang sudah saya cuci bersih, dan sekarang kita geprek. Lalu kita cincang. Lalu tambahkan 1 potong paha ayam ya teman-teman, dan jangan lupa dicuci bersih, kemudian buangkan tulangnya. Nah, seperti ini. Setelah dibuangkan tulangnya, kemudian buangkan ini ya teman-teman, kulitnya, karena di sini tidak mau ya. Bagi teman-teman yang mau kulitnya juga silahkan ditambahkan saja, dan di sini untuk lemaknya juga tidak mau ya teman-teman. Lalu potong kecil-kecil. Kemudian cincang. Setelah dicincang ya teman-teman, masukkan, jadikan satu dengan udang yang sudah dicincang juga. Kemudian bumbui dengan garam secukupnya.
Di sini saya menggunakan setengah sendok teh saja ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa kurang asin ya silahkan ditambahkan. Setengah sendok teh gula, 1/4 sendok teh merica bubuk, 2 sendok teh tepung maizena, ini 2 sendok teh munjung. Tambahkan daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil, kemudian diaduk rata. Nah, diaduk rata seperti ini ya teman-teman. Bagi teman-teman kalau mau menambahkan penyedap rasa juga silakan ya, itu akan lebih sedap. Tapi di sini tidak saya tambahkan. Dan setelah diaduk rata seperti ini ya, diamkan kurang lebih 15 menit, biarkan bumbu meresap dulu. Kemudian kita siap masak ya teman-teman. Didihkan air secukupnya. Di sini saya menggunakan 4 gelas air ya, dan kurang lebih 1200 ml ya teman-teman, atau 1 liter lebih. Dan ini air sudah mendidih, masukkan jahe yang sudah digeprek. Kemudian masukkan ini ya wortel dan labu siam. Di sini saya sengaja menggunakan air yang agak lebih ya teman-teman. Dan ini kita masak saja nanti untuk airnya pelan-pelan menyusut ya. Lalu kita tutup saja ya teman-teman, biarkan air mendidih dan biarkan sayuran masak ya kurang lebih 15 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil. Nah ini teman-teman untuk supnya kurang lebih ya, sekarang kita buka. Untuk sayurannya sudah kurang lebih matang ya teman-teman, bahkan sudah lembek. Dan kemudian kita masukkan adonan ya. Untuk adonannya sesuai selera saja. Di sini saya bikin adonannya, saya bentuk seperti bola-bola ya teman-teman, kita masukkan. Lalu kita aduk ya, kita aduk pelan-pelan dan biarkan mendidih dan biarkan bola-bolanya matang ya teman-teman. Lalu langsung saja kita bumbui dengan garam secukupnya. Ini tidak usah terlalu banyak ya, saya menggunakan setengah sendok teh saja garam. Bagi teman-teman yang mau supnya terasa asin ya, agak sedikit asin, silahkan ditambahkan garam yang lebih. Dan boleh juga ditambahkan dengan merica bubuk ataupun penyedap rasa. Lalu diaduk rata ya teman-teman. Nah, biarkan garam bercampur dengan kuahnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian tutup ya teman-teman, gunakan api sedang cenderung kecil, masak kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit kemudian kita buka dan kita angkat ya, sudah kurang lebih matang. Nah, itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman. Mudah saja, simpel saja, jadinya seperti ini. Resep sup labu siam ditambah dengan wortel dan ditambah dengan bola-bola ayam dan udang ya teman-teman. Resep yang sangat simpel ini tentunya keluarga suka, anak-anak pastinya juga suka banget ya teman-teman, karena ini tidak pedas dan seger banget. Nah, bagi teman-teman yang mau menambahkan daun bawang di atasnya, atau mungkin teman-teman mau menambahkan bawang goreng ya, bawang merah goreng, nah itu juga akan lebih sedap dan menambah variasi yang sangat cantik dalam penyajian. Dan untuk bumbu disesuaikan saja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menambahkan kaldu bubuk, nah, atau kaldu jamur, itu juga silahkan ya. Boleh juga ditambahkan penyedap rasa, tentunya itu akan lebih sedap. Dan untuk airnya, kalau teman-teman tidak suka menambahkan air ya, teman-teman boleh menambahkan kaldu ayam ataupun kaldu seafood ya, itu akan lebih enak tentunya. Dan ini resep ini cocok banget untuk lauk makan nasi, untuk lauk makan mie juga sedap. Digado seperti ini juga nikmat ya teman-teman. Ini seger banget, enak banget, cara buatnya juga simple banget, tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, silahkan dicoba resepnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat mencoba dan selamat makan. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa share ya.
Terima kasih.